السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، بابا ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, 42 atau 43 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana 40 lebih hadis ini adalah hadis-hadis pokok dalam urusan agama kita. Dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan pertimbangan bahwasanya hadis-hadis ini hadis-hadis yang sangat penting terkait dengan pokok-pokok Islam, dasar-dasar agama Islam yang wajib diketahui setiap muslim. Maka mempelajari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah satu hal yang dibutuhkan setiap muslim. Dengan mengetahui dan mempelajari kitab ini,
harapannya adalah kita dapat mengetahui pokok-pokok Islam, dasar-dasar Islam, sehingga kita dapat beramal berlandaskan ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah membahas kitab ini sampai di hadis yang ketujuh, al-hadith as-sabit, yaitu hadith dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus al-Dari radhiyallahu anhu. Hadis yang pendek tapi syarat dengan makna. Hadis yang diberi judul oleh sebagian para ulama tentang ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Dan sudah kita bahas hadis ini di pertemuan yang lalu. Hanya saja belum semua bagian dari hadis ini kita bahas. Maka izinkan saya di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali penjelasan al-hadith as-sabit, penjelasan hadis yang ketujuh, khususnya terkait dengan nasihat bagi pemimpin kaum muslimin dan nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Hadisnya saya bacakan ulang dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna, para sahabat berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, lillah, nasihat ini untuk Allah, wali kitabi, dan untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa amatihim, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Muslim. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang makna an-nasihah. Apa makna an-nasihah? Dan apa maksud bahwa agama ini nasihat? Sudah kita jelaskan bahwa an-nasihah punya dua makna yang sangat masyhur di kamus-kamus bahasa Arab, baik yang kontemporer maupun yang klasik, bahwa an-nasiha yang pertama, makna yang pertama adalah nasihat yang kita kenal dalam bahasa kita. An-nasiha sekarang ini menjadi salah satu daripada perbedaraan kosakata bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab. An-nasihah, nun, sad, ya, ha, tamarbutah, nasihah. Makna yang pertama an-nasihah, yakni nasihat yang kita kenal dalam bahasa kita. Memberikan nasihat, yakni memberikan saran, memberikan masukan yang positif dengan niatan dan tujuan yang baik. Ini makna yang pertama yang kita kenal dalam bahasa kita. Dan makna yang kedua, dan ini yang dipakai di hadis ini, selain makna yang pertama, makna yang kedua adalah ada'ul huquq wal wajibat nahwa al mansuhu lah, melaksanakan hak-hak dan kewajibannya terhadap yang kita berikan nasihat, melaksanakan hak-hak dan kewajiban terhadap orang yang kita berikan nasihat. Misalnya kita temukan makna ini dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi bersabda, "Idza nasaha al-'abdu li sayyidih, idza amana al-'abdu li rabbih wa nasaha
disayyidi falahu ajran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba taat kepada Allah, wa nasaha li sayyidi, dan hamba itu memberikan nasihat kepada tuannya, hamba atau budak ini selain dia beriman kepada Allah juga memberikan nasihat kepada tuannya. Apa maksudnya memberikan nasihat kepada tuannya? Yakni melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba bagi tuannya. Melaksanakan kewajibannya sebagai budak terhadap tuannya. Maka budak mana saja yang beriman kepada Allah dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya terhadap tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Hadis sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Maka nasihat makna yang kedua, an-nasihah makna yang kedua, yakni melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Maka di sini misalnya ketika Nabi ditanya, untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, lillah. Ini yang pertama, untuk Allah. Nasihat ini untuk Allah. Nah, apa maksudnya nasihat kita untuk Allah? Yani kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Itu maksudnya. Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan satu persatu makna nasihat kita kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kemudian menyaksikan, bersaksi tentang keesaan Allah tabaraka wa ta'ala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini sudah kita bahas, saya tidak akan membahasnya sekali lagi secara rinci, hanya global saja. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, lillah, setelah untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Al-Quranul Karim. Bagaimana nasihat kita untuk Al-Quran? Yani bagaimana melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah dengan jalan membelanya. Kemudian yang kedua, dengan jalan membenarkan kabar-kabarnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Al-Quran. Kemudian mengimani bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran adalah sebaik-baiknya hukum. Kemudian yang berikutnya, meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jal yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya melalui perantara Malaikat Jibril. Ini sudah kita bahas satu persatu di pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga, an-nasihatu li rasulih, nasihat kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan memurnikan ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita jadikan sebagai panutan dalam agama. Kemudian meyakini bahwasanya dia adalah utusan Allah yang hak. Kemudian dengan mengimani semua kabar-kabar yang beliau kabarkan, baik kabar masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Kemudian melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi semua larangan-larangan beliau. Kemudian meyakini benarnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meyakini bahwasanya apa saja yang datang dari Rasul sama seperti apa yang datang dalam Al-Qur'an. Tidak ada bedanya. Ketaatan kita kepada Rasul sama seperti ketaatan kita kepada Allah, tidak ada bedanya. Kemudian menolong beliau ketika masih hidup maupun setelah beliau meninggal, dan menjaga beliau dari ejekan dan hinaan dari orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan terakhir yang sempat kita bahas secara global dan yang hari ini insyaallah akan kita bahas secara rinci,
An-nasihatu li'a'immatil muslimina wa'amatihim. Tinggal dua lagi. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang kedua, nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Dan nasihat di sini dua makna yang kita sebutkan tadi, memberikan nasihat dalam arti memberikan saran, memberikan masukan, dan yang makna yang kedua adalah dengan nasihat dalam arti melaksanakan kewajiban kita terhadap yang kita berikan nasihat ini kepadanya. Kemudian juga sempat kita bahas di akhir pertemuan yang lalu bahwa a'immatul muslimin sinfani minan nas, bahwa pemimpin kaum muslimin ada dua golongan manusia. Siapa yang disebut imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, ada dua kategori. Tapi sebelumnya a'immah jamak daripada imam, dan al-imam dari segi bahasa artinya al-qudwah, teladan, yang diteladani, yang diikuti, yang ditaati. Ini makna imam dari segi bahasa. Dan ini sebagaimana yang kita temukan dalam Al-Quran misalnya, seperti misalnya doa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, wakul, dan katakanlah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Kita disuruh untuk oleh Allah tabaraka wa taala untuk membaca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun. Apa itu qurrata ayun? Penghibur mata kita. Apa maksudnya penghibur mata kita? Yani menjadikan istri kita sebagai istri yang salihah, sehingga sebagai penghibur kita, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, sehingga sebagai penghibur bagi kita dunia dan akhirat. Kemudian di akhir doa, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kita, jadikan kami bagi orang-orang bertakwa imama. Apa arti imam? Panutan. Kita minta kepada Allah agar kita jadi teladan bagi kaum muslimin, agar kita menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan teladan yang baik, sehingga diikuti oleh kaum muslimin. Doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan a'immatul muslimin sinfanu minan nas. Saya ulang bahwa pemimpin kaum muslimin ada dua golongan. Yang pertama al-ulama, dan yang kedua adalah al-umara. Al-ulama dan al-umara. Dan ini yang dimaksud dengan al-ulama tentu saja para ulama yang mewariskan, mendapatkan warisan dari Nabi berupa ilmu, berupa kesolehan, ibadah, takwa, akhlak, dan berdakwah. Merekalah yang pantas disebut sebagai ulama. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu para pewaris Nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya harta. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan para rasul tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan juga tidak dirham. Dinar, uang dari emas. Dirham, uang dari perak. Ini para nabi para rasul tidak mewariskan kepada umatnya harta, tidak. Innama warathul ilm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu agama, ilmu ad-din. Karena para nabi dan para rasul bukan ahli teknologi, bukan akuntan,
Bukan arsitek, bukan. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu sembarangan, tapi ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wahyu dari Allah, ad-din, agama ini. Maka para ulama adalah para pewaris Nabi. Artinya dia punya pengetahuan agama yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian mereka amalkan dalam kehidupannya. Mereka tunjukkan dengan amal nyata dalam kehidupannya berupa ibadah, kesolehan, ketakwaan. Dan ingat bahwa ciri utama ulama itu adalah sebagaimana Allah gambarkan dalam sebuah ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ciri utama para ulama adalah ilmunya itu melahirkan apa? Al-khauf wal-khasyah min Allah, rasa takut kepada Allah. Inilah para ulama. Barulah mereka disebut sebagai a'immah, pemimpin kaum muslimin. Maka tugas-tugas para ulama adalah berdakwah, menyampaikan apa yang mereka ketahui dari perkara-perkara agama ini, menjelaskan kepada umat mana as-siratal mustaqim dan mana yang bukan as-siratal mustaqim, menjelaskan kepada umat mana yang hak dan mana yang batil, tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, lebih-lebih tidak menyembunyikan ilmu, pura-pura tidak tahu atau jadi setan bisu. Ketika dia ada kesempatan untuk bicara, dia bicara, menyampaikan yang hak. Bahkan terkadang kata Nabi SAW, kulil hak walau kana murra, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Dan terkadang kebenaran itu pahit bagi sebagian orang. Orang kaget mendengarnya, ternyata begini hukumnya, dan terasa tidak enak dalam hati sebagian orang. Tapi kalau ini kebenaran, sampaikan. Kulil haq walau kana murra, sampaikan yang benar walaupun yang benar itu pahit bagi sebagian orang. Inilah ulama. Mereka punya ilmu, mereka punya amal, mereka punya takwa, punya ibadah, punya akhlak. Dan ciri utama yang tidak mungkin bisa lepas dari para ulama adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa hafalan Quran, buat apa hafalan hadis kalau ujung-ujungnya tidak terlihat ketakwaan, tidak terlihat takutnya kepada Allah, Pak. Maka karena para ulama takut kepada Allah, dia tidak akan berfatwa yang hak jadi batil dan yang batil jadi hak. Kalau dia memang takut kepada Allah, dia tidak akan diam dari yang mungkar. Dia pasti akan menyampaikan. Kalau mereka benar takut kepada Allah, mereka pasti akan mengatakan ini halal, ini haram. Kalau mereka takut kepada Allah, maka mereka akan menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka mereka jadi panutan. Mereka jadi panutan. Panutan dalam hal ketakwaan, panutan dalam hal akhlak, panutan dalam hal ibadah, panutan dalam hal takutnya kepada Allah, panutan dalam lisannya, panutan dalam cara bicaranya, panutan. Maka dia berhak menjadi salah satu daripada dua jenis pemimpin, a'immah, pemimpin kaum muslimin. Dan para ulama menjelaskan kepada manusia bagaimana syariat Allah. Inilah syariat Allah, dia jelaskan. Karena mereka pewaris para nabi, dan para nabi tugasnya apa, Pak? Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban atas kami kecuali menyampaikan dengan nyata. Maka begitu pula para ulama, pewaris para nabi, menyampaikan. Dan tadi, kulil haq, sampaikan kebenaran walau pahit. Walau pahit bagi sebagian orang, sampaikan kebenaran. Dan tugas mereka menyampaikan agama ini, berdakwah kepada masyarakat bagaimana al-haq dan bagaimana al-batil. Ikuti al-haq, jauhi al-batil.
menjelaskan kepada manusia syariat Allah, begini syariat Allah, maka laksanakan. Kalau ingin kalian ingin bahagia dunia dan akhirat, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi semua larangan-larangannya. Ini tugas para ulama. Adapun pemimpin kaum muslimin yang kedua, jenis yang kedua adalah al-umara, para penguasa, pemerintah. Tugas mereka adalah berkolaborasi dengan para ulama. Para ulama menyampaikan bagaimana al-haq, maka pemerintah itu pelaksananya, pelaksana al-haq, yang melaksanakan syariat Allah. Kondisi ideal begitu, Pak. Bahwa al-umara tidak boleh lepas daripada para ulama, dan para ulama harus memberikan nasihat dan dakwah ini kepada para umara, sehingga nanti para umara berupaya untuk melaksanakan tugasnya. Al-munafidhun, yang melaksanakan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka lah yang punya kekuatan untuk menjadikan ini sebagai hukum negara misalnya. Para ulama tugasnya hanya menyampaikan, yang melaksanakannya adalah para ulama, para umara. Maka kalau kedua-duanya berkolaborasi, maka ini menjadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Negeri yang begini, negeri yang nanti akan turun keberkahan dari langit maupun dari bumi. Maka harus ada kerjasama antara para ulama dan para umara. Nah, sekali lagi, al-ulama menyampaikan al-haq, menyampaikan syariat Allah, dan al-umara melaksanakan, menjadi pelaksana daripada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka pembahasan kita nasihat kepada pemimpin kaum muslimin berarti dua hal. Nasihat kita kepada para ulama dan nasihat kita kepada para penguasa, pemerintah. Yang pertama, nasihat kita kepada para ulama. Bagaimana nasihat kita kepada para ulama? Ini bagaimana melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim terhadap para ulama. Yang pertama adalah mahabbatuhum, mencintai mereka, mencintai para ulama. Nah, sekali lagi, ulama yang bagaimana yang kita cintai? Ulama yang mewariskan ilmu ini dari siapa? Dari para nabi dan para rasul. Teladan dalam hal akhlak, teladan dalam hal ibadah, teladan dalam hal takwa, teladan dalam hal takutnya kepada Allah. Maka kita cinta kepada mereka karena kecintaan dia kepada Allah, karena ketakwaannya. Kita cinta kepada mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang paling takut kepada Allah. Allah puji mereka dengan sifat ini, sifat takut kepada Allah, para ulama. Maka kita cinta kepada mereka. Kemudian yang kedua, ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq, membantu mereka dalam hal menyebarkan al-haq ini, menyebarkan kebenaran. Kita mungkin tidak punya ilmu seperti para ulama, tapi paling tidak kita membantu menyebarkan ajaran-ajarannya, baik melalui tulisan-tulisan, baik melalui buku-buku yang mereka tulis. Maka penting untuk menyebarkan ilmu para ulama dengan diantaranya dengan menjaga ilmu mereka melalui cetakan-cetakan buku. Maka lihat diantaranya barakah yang Allah berikan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang kita bahas ini. Kalau buku ini tidak dicetak dari masa ke masa, artinya tidak melihat, tidak dilihat oleh kita, tidak dicetak oleh kaum muslimin, maka ilmu ini akan hilang. Kebaikan ini akan terkubur, kebaikan ini akan tersembunyi. Maka dengan dicetaknya buku-buku para ulama dan kita membantu dengan dana yang kita punya misalnya, kemampuan dana yang kita punya untuk mencetak buku-buku para ulama, kemudian membagi-bagikannya secara gratis kepada kaum muslimin, ini termasuk upaya menyebarkan ilmu para ulama. Kemudian adzabu an a'radihim, membela kehormatan mereka. Karena kalau kehormatan mereka sudah
dilanggar, maka akan rusak agama ini. Dinisbatkan kepada mereka misalnya hal-hal yang ternyata kita ketahui tidak benar, maka dalam ayat kita bela. Kalau memang kita tahu itu tidak benar, itu fitnah, itu adalah hoax, kata kita bahasa kita sekarang, hoax atau hoax bacanya Pak? Hoax apa hoax bacanya? Hoax ya? Hoax, kita bilang begitu bacanya. Ya Allah kulihat, alhamdulillah tidak dosa kita kalau salah ngomong. Hoax atau hoax sama saja. Kalau kita tahu bahwa itu berita palsu yang beredar di masyarakat, fitnah, maka jaga. Kita tidak bantu menyebarkan, bahkan kita bela mereka dengan apa yang kita punya. Kita sampaikan bahwa ini tidak benar, karena saya sudah menelitinya, saya sudah bertanya langsung misalnya. Maka di antara hal yang penting Pak, kalau kita temukan ada hal yang dinisbatkan kepada para ulama dari keburukan-keburukan, maka ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti kita lewati. Yang pertama, pastikan tathabbut dan tabayyun bahwa itu benar atau tidak. Pastikan. Jika dinisbatkan kepada seorang ulama sebuah berita-berita buruk, maka tathabbut dan tabayyun. Pastikan bahwa itu benar atau tidak. Pastikan. Kalau ternyata tidak benar, maka alhamdulillah kita bantu membelanya, baik dengan lisan kita maupun dengan doa kita maupun dengan amal perbuatan kita. Kalau memang ternyata setelah tabayyun tidak benar, ini hanya fitnah saja misalnya, maka kita bela mereka. Wajib kita bela mereka, wajib kita jaga kehormatan mereka dalam hal ini. Apalagi digibah misalnya. Kita mendengar gibah saudara kita saja kita sudah gerah. Kita mendengar gibah saudara kita yang bukan siapa-siapa misalnya, kita gerah. Apalagi kalau mendengar ada ulama digibah misalnya. Bahkan bisa jadi bukan gibah, namimah, dusta. Kalau gibah itu kan menceritakan keburukan yang nyata di belakang orang yang kita gibah, menggunjing. Karena kalau itu gibah, kalau benar itu gibah, kalau salah namanya apa? Fitnah. Fitnah. Dan yang hampir sama dengan gibah, namimah. Jadi harus dibedakan antara gibah, namimah, fitnah. Gibah itu menceritakan keburukan yang nyata dari seseorang di belakang orang tersebut. Jadi kalau ada yang bilang, ibu-ibu, kan benar Ustaz yang saya ceritain, itulah gibah. Kita katakan itulah gibah. Ibu menceritakan, bapak-bapak menceritakan hal yang benar dari keburukan orang, itulah gibah. Ini tidak boleh ada orang berkilah, kan benar Ustaz, itulah gibah. Anda menceritakan keburukan yang benar terjadi dilakukan si fulan, di belakang si fulan. Karena kalau tidak benar namanya apa Pak? Kalau tidak benar namanya apa? Fitnah, lain lagi. Kemudian yang hampir sama dengan gibah, saudara kembarnya, namimah. Pembahasan gibah sering digandeng dengan namimah, karena hampir sama. Hanya saja gibah ini tidak ada niatan adu domba. Kalau namimah ditambah lagi dosa kedua, selain menceritakan keburukan orang yang nyata, juga niatannya apa? Merusak hubungan antara kaum muslimin. Namimah. Bikin kaum muslim ribut sama yang lain. Menyebarkan hoax atau hoax, apapun dia. Jadi harus dibedakan. Apalagi jangankan gibah ulama, orang-orang biasa saja digibah, kita kan gerah dengarnya. Jangan dibicarain. Kita kan pasti gitu ngomongnya, Pak. Orang punya fitrah masih bagus, nah sudah ada berhenti, sudah jangan ceritain keburukan si fulan sudah. Ini orang biasa. Lalu bagaimana kalau digibah itu ulama? Bagaimana kalau difitnah itu ulama? Tentu lebih jelek lagi gibahnya, iya tidak Pak? Maka gibah itu bertahap, bertingkat-tingkat. Beda antara gibah orang biasa dengan gibah orang yang kita cintai. Orang tua kita digibah, bagaimana Pak? Bagaimana kira-kira? Pasti kita bela, iya tidak? Orang tua kita. Begitu pula pemimpin kaum muslimin dari kalangan para ulama digibah, juga kita harus bela. Karena gibah ini kemungkaran, harus dicegah kemungkaran itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, itu pembahasan gibah adalah gibahnya.
cukup panjang itu di bab yang lain. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ternyata kita temukan bahwa itu salah, tadi sudah saya katakan kalau ada ulama dirusak kehormatannya, ada berita-berita buruk tentang dia, maka tadi tahapan pertama saya katakan tadi adalah tabayyun. Pastikan. Jangan banyak komentar sebelum memastikan. Tabayyun. Kalau saya tidak tahu, saya tidak bisa tabayyun, saya tidak kenal. Ya sudah, kalau begitu jangan ikut campur. Jangan ikut campur hal yang Anda tidak ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ketahui. Jangan ikut-ikutan memeriahkan pembicaraan yang Anda tidak ngerti, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu, tidak tahu benar atau salahnya ini kan? Maka diam. Jalan paling selamat diam. Karena sesungguhnya innas sam'a, karena pendengaran, wal basara dan penglihatan, dan fuad dan hati kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang kita bicarakan akan ditanya, tentang apa yang kita dengar akan ditanya. Semua akan ditanya. Maka jangan ikut-ikutan apa yang kita tidak tahu. Apalagi khususnya pada zaman kita sekarang ini, Pak, begitu mudahnya berita-berita tersebar sekarang ini, tidak, Pak? Kita tidak tahu benar atau salahnya kan? Kalau kita tidak bisa tabayun, sudah, jangan ikut-ikutan lantas, oh ini seru nih, sebarin. Ketika sibuk masalah banjir, kita sebarin. Kita nggak tahu atas nama BMKG katanya. Anda tidak tahu, tidak bisa tabayun dengan Anda, kita tidak punya jalur ke sana. Oh, sudah, jangan ikutan menyebarkan kalau tidak tahu benar atau tidaknya. Karena jangan jadi salah satu sebab kebohongan tersebar. Jangan sampai Anda terlibat dalam menyebarkan kedustaan. Karena di dunia mungkin tidak ada konsekuensi apa-apa, di akhirat ada konsekuensinya di hadapan Allah. Anda bagian dari penyebar kedustaan misalnya. Jangan. Apalagi pada zaman kita sekarang ini yang begitu mudahnya kita menyebarkan kedustaan. Ada sebuah hadis yang saya ingat disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, hadisnya sahih. Dan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Ketika beliau membahas tentang dusta, dosa besar berdusta, ada sebuah hadis yang subhanallah pada zaman kita paling tepat. Ini akan adanya orang dustanya sampai ke ujung dunia, tersebar dustanya sampai ke ujung dunia. Ada hadis demikian, saya lupa lafaznya, tapi saya ingat sekali matan hadis itu. Ada orang berdusta, kedustaannya sampai ujung. Dulu ketika 15 abad yang lalu Nabi mengatakan demikian, ada gak, Pak, sekarang, Pak, teknologi WhatsApp yang sekarang kita kenal? Tidak ada kan? Tapi sekarang lihat satu grup berapa orang? Satu grup WhatsApp itu? 200 orang lebih. Lalu masing-masing 200 orang itu punya grup masing-masing kan, Pak? Lalu 200 orang yang kedua punya juga grup masing-masing. Berarti satu kedustaan bisa lantas ke ujung. Terjadi tidak pada zaman kita? Terjadi. Maka apalagi khususnya terkait para ulama ini, kalau kita tidak tahu sudah jangan ikut-ikutan. Lebih selamat kita diam. Selamat lisan kita dari menyebarkan kedustaan, selamat telinga kita dari mendengar kedustaan, selamat perasaan kita dari suudzon kepada para ulama. Ya kan, Pak? Sehingga kita tidak suudzon. Maka jangan sebarkan hal-hal yang kita tidak ketahui benar atau tidaknya. Tahapan kedua, kalau memang diketahui ternyata salah, oh ternyata tidak benar, bantu beliau untuk menyebarkan bahwa ini tidak benar. Setelah kita tabayun dan tathabut secara pasti, check and recheck dilakukan dan dipastikan hasilnya salah, bantu ulama ini untuk menyebarkan bahwa ini tidak benar. Kalau ternyata iya, yang dinisbatkan kepada beliau dari keburukan ternyata benar, bagaimana, Pak? Tanya dulu, mengapa? Bisa jadi apa yang kita anggap buruk, bisa jadi ternyata tidak buruk sebenarnya. Ada pendapat para ulama tersebar, kita menyangkanya ini pendapat salah. Tapi bisa jadi dia punya dalil, bisa jadi ternyata belakangan kita bisa berubah.
setelah diskusi dengan beliau. Maka pastikan lagi. Artinya tahapan-tahapannya banyak. Tidak serta-merta lantas bersikap A, B, C, D sebelum melewati tahapan-tahapan yang kita sebutkan tadi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang keempat, nasihat yang keempat, nasihat kita kepada para ulama adalah annaka idza ra'aita minhu khata fala taskut wa taqul hadza a'lam minni. Pertama, perlu kita yakini bahwa ulama itu manusia, ya tidak, Pak? Ulama itu manusia, tidak terlepas daripada sifat kemanusiaannya. Dan saya tanya, manusia bisa salah atau benar terus? Bisa salah, bisa salah, bisa benar, bisa salah. Kita semua masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita ini anak Adam, pasti suka berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Jadi kita ini suka salah, sudah pasti itu. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi ada kesalahan yang dilakukan para ulama, pertama tentu kesalahan para ulama tidak diikuti, ya tidak? Tidak diikuti. Tidak boleh kita mengikuti kesalahan para ulama. Karena ada beberapa ulama itu ulama su. Apa itu ulama su? Ulama jahat. Berfatwa karena pesanan. Ya tidak? Berfatwa karena adanya latar belakang masalah keuangan misalnya. Ada nyata dalam kehidupan kita, ada ulama yang berfatwa karena pesanan, ada. Dan kalau kita temukan begitu, ini berarti kesalahan, jangan diikuti pertama. Kedua, kalau Anda bisa bertemu dengannya dan tahu kesalahannya di mana, sampaikan. Walaupun kita bukan siapa-siapa, diskusi dengan dia dengan cara yang adab dan sopan santun. Adab dan sopan santun, bicara dengan dia. Jangan, Ustaz, saya dengar Ustaz begini. Ini bukan nasihat, ini namanya bentak-bentak. Nasihat itu dengan adab, dengan sopan santun kalau emang itu. Ternyata sudah marah-marah, Ustaz bilang, ibu ngomong apa sih? Saya gak ngomong begitu. Nah, salah ternyata. Sudah marah-marah ternyata salah. Maka terlebih dahulu pastikan kalau itu memang kesalahan, boleh kita memberikan masukan-masukan dengan adab, dengan sopan santun, boleh. Boleh. Tidak boleh kita diam dari kesalahan para ulama. Sampaikan, tidak kita ikuti dan boleh kita tegur, tentu dengan cara adab dan sopan santun yang dan penuh kita menghormati beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, antadullahum ala khairi ma yakunu fi da'watin nas. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang kelima adalah memberikan saran-saran kepada beliau dalam hal apa yang lebih afdol, tariqah, wasilah apa yang lebih afdol dalam menyampaikan dakwah ini. Karena terkadang ada orang masya Allah suka menyebarkan ilmu, suka sebentar-sebentar masya Allah nasihat, sebentar nasihat di masjid, nasihat di jalan, nasihat di pasar, nasihat di kasur, nasihat ngobrol-ngobrol. Ada beberapa waktu-waktu, saat-saat di mana orang bisa bosan dengar nasihat. Iya tidak, Pak? Maka saat-saat bosan, bayangkan ada khutib Jumat 1.5 jam. Bagaimana kira-kira jamaahnya, Pak? Boleh tidak pengurus DKM setelah selesai bilang, Pak Ustadz, mohon maaf, ke depan jangan lebih dari 1/2 jam. Boleh tidak DKM begitu, Pak? Boleh, boleh. Walaupun dia ulama misalnya, boleh. Boleh, sampaikan, Ustaz, tunjukkan apa yang lebih afdol. Jamannya udah amin, amin. Gak ngerti khatib itu, gak ngerti dia. Ada yang begitu, ada yang kurang perasa melihat jamaah. Jamaah sudah depan-depan masih aja dia ngobrol. Saya pernah ketemu khatib, waktu itu memang pas waktunya, tapi terlalu panjang. Fikih haji dari awal sampai akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu ikut manasik berapa lama manasik itu? Haji itu 3 hari 3 malam. Yang ikut manasik tahu itu yang omong saya. Kadang ada travel itu bisa 3 hari 3 malam, Pak, bicara manasik. Iya tidak? Ini mau disampaikan kebut dalam khatib Jumat. Kejadian
Saya waktu itu tidak ada apa itu. Saya cerita orang katanya. Saya alhamdulillah saya tidak hadir waktu itu. Saya ada di masjid lain. Satu jam sampai jam 1:15 selesai sholat. Ini di luar kebiasaan kita ya tidak Pak. Temanya bagus, kita tidak ingkari. Temanya bagus, pas. Tapi sayang kurang hikmah melihat kondisi jamaah, bisa jadi ada yang buru-buru mau masuk ke kantor ya kan Pak. Ada yang bisa jadi istrinya udah pesen, Mas nanti ya habis Jumatan tolong beli nasi padang ya. Kayak pengalaman aja. Ada urusan-urusan, iya tidak Pak? Ada urusan-urusan, ada janji sana janji. Jadi harus melihat kondisi. Dan boleh DKM setelah selesai khutbah bisa ngobrol sebentar, boleh menunjukkan kepada beliau apa yang lebih baik dalam menyampaikan dakwah ini. Terkadang tidak setiap saat kita kasih nasihat Pak. Ada saat di mana sudah bebas, hari itu kita jalan-jalan. Tidak perlu ada tausiah, jalan-jalan ada tausiah, di bis ada tausiah ini. Bosan, tidak semua orang bisa siap dengar tausiah Pak. Tidak setiap saat. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pengajian ibu-ibu itu seminggu sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menjadikan marrah fil usbu, satu kali dalam sepekan ngaji buat ibu-ibu. Karena kalau lebih dari itu bosan, khawatirnya bosan. Dan saya lihat ada masjid, Masya Allah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pengajian ibu-ibu, subhanallah. Dalam saya bilang 2 tahun jadi ulama itu nanti. Kalau benar-benar serius, benar. Kalau serius, 4 hari itu kan kayak kuliah jadinya. Nah, jadi D2 nih, setelah lagi jadi S1, setelah lagi jadi S2, S3 nanti, Masya Allah. Maka boleh kita menyampaikan kepada ulama itu cara paling baik dalam berdakwah. Boleh, silakan. Kalau memang untuk kemaslahatan dakwah ini. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin yang kedua. Tadi yang pertama para ulama, yang kedua adalah al-umara. Al-umara jamak daripada amir. Amir yakni penguasa, pemerintah. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada mereka, yakni dalam arti dua makna yang saya sebutkan tadi, memberikan nasihat dalam arti memberikan saran, yang kedua memberikan nasihat dalam arti melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim kepada pemerintah. Apa saja nasihat-nasihatnya? Yang pertama, awalan i'tiqadu imamatihim wa imaratihim, meyakini kepemimpinan mereka dan meyakini kekuasaan mereka sebagai pemerintah. Kita baiat mereka penguasa ini. Kita berjanji menjadi bagian daripada rakyatnya, walaupun tidak secara langsung. Sebagaimana yang dilakukan dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, membaiat Abu Bakar As-Siddiq, memberikan janji setia kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu pula kepada Umar, begitu pula kepada khalifah-khalifah yang selanjutnya. Maka kita yakini bahwa mereka para penguasa pemerintah yang kita yakini bahwa mereka adalah penguasa. Nah, karena hidup ini kalau tidak ada yang mengkoordinir, bayangkan Pak kalau negara satu hari tidak ada pemimpin. Bagaimana Pak kira-kira Pak? Kacau balau. Sudah sebagai contoh nyata, misalnya saat di mana terjadi gempa. Apa yang terjadi? Kekacauan. Toko-toko dijarah. Bantuan-bantuan di tengah jalan di stopin. Karena kekuasaan kosong, waktu itu kekuasaan juga sedang ngungsi juga. Bupatinya atau gubernurnya juga sedang ngungsi misalnya. Juga kena musibah misalnya wali kotanya. Sehingga satu hari vakum, tidak ada pemerintahan. Akhirnya narapidana kabur dari penjara. Terjadi tidak Pak? Terjadi, kacau negeri ini. Lalu ada sebagian orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, na'udzubillah. Ini rusak. Maka bahkan safar pun kita menunjuk satu pemimpin, iya tidak? Safar pun kita tunjuk satu pemimpin. Sampai safar berdua saja, salah satunya jadi
pemimpin. Karena harus ada yang mengkoordinir. Masjid ini kalau nggak ada yang mengkoordinir bagaimana Pak? Satu hari bisa jadi ada 4 imam, 4 khotib. Siapa yang jadi naik nanti jadi khotib? Pukul-pukulan dulu baru naik kan nggak mungkin. Harus ada yang mengkoordinir, harus ada itu. Dan harus ada satu yang dijadikan sebagai koordinator dan kita ikuti dia. Kalau masing-masing mau hidup sendiri nggak bisa begitu. Hatta keluarga ada pemimpinnya, iya tidak? Siapa pemimpinnya keluarga itu? Suami. Dan istri harus mengakui dia sebagai kepala keluarga. Suaminya mengatur A, tapi istrinya bilang, enggak, jangan B. Anaknya bilang, jangan C. Yang paling kecilnya D. Kacau tidak keluarga ini, Pak? Kacau. Itu skala kecil. Lalu bagaimana kalau skala besar? Harus ada. Bahkan pemimpin yang zalim itu lebih afdol daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Iya. Pemimpin yang diktator itu lebih baik daripada satu hari tidak ada pemimpin. Karena kacau. Kacau dulu. Saya ingat dulu perpindahan dari Soeharto ke sempat ada kekosongan. Iya tidak, Pak? Kalau tidak segera buru-buru siapa itu yang jadi penggantinya saya itu? B.J. Habibie. Dolar tiba-tiba naik. Soat dolar itu naik. Bagi sebagian orang dolar naik itu bencana. Bagi saya waktu itu nikmat, Pak. Karena saya dapat beasiswa kan pakai real waktu itu. Saya pakai real waktu itu, Pak. Beasiswa dan pakai real. Sehingga dolar naik, real. Bagi bapak-bapak mungkin musim, bagi saya alhamdulillah. Saya hari itu baru sekali dalam semua hidup pulang-pulang pakai taksi. Sehari dalam semua hidup saya belum pernah naik taksi, Pak. Saya enggak pernah naik. Saya naik bis umum kan, mahasiswa. Hari itu naik taksi Bluebird, Masya Allah, dengan bangganya bawa uang banyak. Siap saya bayar ongkos taksi. Karena saya dapat kabar dari teman-teman di Jakarta itu nanti kalau buka pintu taksi itu berapa? Sudah 7.000 angkanya keluar misalnya. Dolar naik. Lalu B.J. Habibie alhamdulillah naik sehingga turun lagi. Ya tidak. Lihat Pak, kekacauan ketika ada pemimpin mulai turun lagi. Kalau enggak ada pemimpin, wah kacau. Sekarang setelah berlalu lama Soeharto, ada beberapa orang masih berpikir enakan zaman Soeharto ya, Pak. Ya tidak, Pak? Ya. Ada sebagian orang berpikir begitu kan? Walaupun kita tahu Soeharto begitu kondisinya. Semoga Allah ampuni beliau. Muslim insyaallah mati sebagai seorang muslim. Semoga Allah ampuni beliau. Tapi setelah kita berpikir panjang, lebih baik pada zaman Soeharto. Lebih baik. Kan begitu pikiran sebagian orang. Sebagian orang, tidak semua orang. Jadi, adanya pemimpin itu lebih afdol daripada tidak ada pemimpin. Kacau kalau negara itu skup kecil saja tidak ada pemimpin, apalagi skup besar akan kacau nanti kalau tidak ada pemimpin. Orang bisa melakukan apa saja, tidak ada hukum yang ditakuti. Maka kita yakini ke penguasaan mereka dan kita taati mereka. Dan ketaatan kita kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, tidak dalam hal yang maksiat. Ini yang kedua. Nasihat kita kepada pemimpin adalah kita mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa surat yang keempat ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah wa atiur rasul. Diulang kedua kalinya kata kerja, kata perintah atiu. Baik kepada Allah maupun rasulnya. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah wa atiur rasul dan taatlah kepada rasulnya. Dua kali diulang kata perintah ati'u, taatilah. Tapi ketika bicara ulil amri, lihat wa ulil amri minkum. Lihat surat An-Nisa 59. Yang tidak bawa mushaf lihat di HP-nya. Ketika bicara ulil amri tidak diulang ketiga kalinya kata apa, Pak? Ati'u. Tapi ketika bicara taat kepada Allah dan rasulnya diulang dua. Kalau kata para ulama, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak bisa ditawar menawar. Karena Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan kecuali yang baik-baik saja.
Maka tidak ada tawar menawar dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, sikap seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Tapi kalau pemimpin, lihat penguasa di sini, lihat di tafsir Ibnu Katsir, Bapak akan temukan ulil amri di sini para ulama dan umara. Sama seperti kita membahas tentang pemimpin. Dua jenis pemimpin, para ulama dan para umara. Hatta para ulama manusia biasa, pemerintah juga manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka dalam hal yang benar kita taati, dalam hal yang mungkar tidak kita taati. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang punya aplikasi tafsir Ibnu Katsir bisa melihat hadis-hadis yang disebutkan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ketaatan kepada ulil amri. Di antaranya ada sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sekelompok pasukan, dan salah seorang di antaranya ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pasukan dari sahabat Al-Ansar. Setelah keluar menuju ke tempat yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajada alaihim fi syaikh. Nah, pemimpin ini menemukan mulai adanya ketidaktaatan pasukannya kepada dia. Maka dia berkata, pemimpin ini berkata, alaysa qad amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Maka para sahabat mengatakan, bala, tentu. Qal ijma'uli, lihat. Oh, setelah itu dia menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Ijma'uli hataban, kumpulkan buat saya hatab, kayu bakar. Dan biasa setelah itu dinyalakan api. Kayu bakar memang dinyalakan api. Thumma da'a bin narin fa'adramaha fih. Kemudian dia minta api lalu disulut ke kayu bakar itu. Thumma qal alai azamtu alaikum latadkhulannaha. Saya memerintahkan kalian untuk masuk ke api itu. Qal fahimal qaum fahammal qaum an yadkhuluha. Faqala lahum syabu minhum innama farartum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Fala ta'jalu hatta talqau rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian orang mau masuk ke api karena tadi dia mengingat pesan Rasulullah untuk taat kepada siapa ini? Pemimpin pasukan ini. Maka salah seorang sahabat mengatakan, tunggu, jangan kalian buru-buru. Kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka lari dari api neraka, iya tidak? Oh, sekarang mau masuk ke api, jangan buru-buru kalian lakukan sampai kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah menyuruh kita untuk masuk ke api itu, maka kita masuk. Maka sampailah mereka ketika kembali ke Rasulullah SAW menyampaikan apa yang diperintahkan pemimpin mereka agar kita masuk ke apa? Ke api. Maka kata Nabi SAW, lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abadan. Kalau kalian taati dia ketika menyuruh kamu masuk api itu, maka kalian tidak akan pernah keluar darinya. Jadi masuk api neraka juga maksudnya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya mutlak dalam semua hal. Tapi kalau ketaatan kita kepada pemerintah, menggunakan hadis ini, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Maka kalau pemerintah memerintahkan kita yang baik-baik, kita taati. Tapi kalau pemerintah memerintahkan kita kepada yang mungkar, tidak kita taati, tapi tetap kita mengakui pemerintahannya. Lihat, jadi ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Dalam hal yang mungkar tidak ditaati, tapi tidak keluar dari pemerintahannya, tetap mengakui mereka sebagai pemerintahan, hanya saja tidak mengikuti perintah mereka yang mungkar. Kemudian hadis lainnya yang juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi SAW bersabda, as-sam'u wa ta'ah
alal mar'il muslim fi ma ahabba wa karih. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan penguasa di sini tadi para ulama dan para umara. Fi ma ahabba wa karih. Dalam hal apa yang kita suka atau apa yang tidak kita suka. Selama itu yang ma'ruf, walaupun kita terkadang tidak suka, lakukan yang ma'ruf itu. Malam yu'mar bi ma'siyah, selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis lainnya dari Ubadah ibn Samit. Kata Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Baik dalam hal kita, dalam kondisi kita semangat atau dalam kondisi kita tidak semangat. Dalam kondisi kita sulit atau dalam kondisi kita mudah. Wa atharatan alaina, walaupun penguasa waktu itu mendominasi hartanya. Ini ada beberapa penguasa itu, Pak. Mereka al-ithar bil mal, al-ithar bid dunya. Lebih dominan dalam arti menguasai harta. Ini tamak dalam harta, serakah dalam harta. Wa alla nudazi al-amra ahlah. Dan kita tidak diperintahkan untuk tidak melepas ketaatan kita kepada yang berhak kita taati. Qal illa antaru kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang jelas, indakum fihi minallahi burhan, yang kamu dapatkan dalilnya dari Allah. Dalam kondisi seperti ini, jika penguasanya menunjukkan kekafiran yang jelas, datang kufron bawahan. Ini kekafiran yang jelas maksudnya yang tidak mungkin bisa ditakwil lagi yang lain. Ini kekufuran, tidak boleh dilakukan. Dan yang syarat yang kedua, kau memiliki dalil dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka untuk bisa menilai hal seperti ini butuh bantuan para ulama. Jangan sendiri-sendiri dalam menilai, oh ini telah melakukan kekufuran pemerintah kita. Tidak, ini bukan penilaian pribadi kita masing-masing. Ini harus berlandaskan penjelasan para ulama, berlandaskan dalil dari Allah, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Baru saat itu boleh tidak taat. Kata para ulama ketika melihat hadis ini, kalau kita temukan ada pemimpin penguasa yang zalim kufur secara murni, yakni jelas nyata dia kufur telah keluar dari Islam, dan kita bisa menggantinya tanpa harus pertumpahan darah, maka lakukan. Dengan syarat tidak ada pertumpahan darah. Maka kalau terjadi pertumpahan darah tidak dibenarkan. Maka revolusi yang dilakukan sebagian negara Arab yang sekitar 10 tahun ini merembet dari satu negara ke negara yang lainnya, mulai dari Libya, lalu ke Mesir, lalu Suriah. Kalau itu bisa dilakukan tanpa pertumpahan darah, lakukan, kata para ulama. Tapi kalau terjadi pertumpahan darah, tidak boleh dilakukan. Haram hukumnya untuk mengganti pemimpin ketika terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh ada revolusi yang menimbulkan kerugian yang besar bagi kaum muslimin. Kalau bisa diganti penguasa ini tanpa ada kekerasan, lakukan. Contoh yang terjadi di negeri kita, kita menyuruh waktu itu Pak Soeharto turun, ya tidak Pak. Alhamdulillah tidak terjadi pertumpahan darah, alhamdulillah. Saya di Mesir waktu itu, di akhir-akhir zaman Husni Mubarak. Hampir-hampir saja Mesir pecah perang,
Kalau bukan Hosni Mubarak yang mengalah turun, sama seperti Pak Ustaz Soeharto yang mengalah turun, maka akan terjadi kekacauan. Maka tidak boleh dalam Islam revolusi berdarah, tidak dibenarkan dalam Islam. Karena bersabar di bawah pimpinan yang zalim itu lebih kecil mudaratnya daripada revolusi berdarah. Saya tanya Pak, revolusi berapa lama kira-kira selesai? Satu hari selesai? Dua hari selesai? Seminggu selesai? Setahun selesai? Ada yang bisa jawab? Selesai kapan? Lihat Suriah, sudah berapa lama? Turun sudah Bashar Assad? Selesai sudah? Apa yang terjadi sekarang? Amerika masuk, Rusia masuk, Iran masuk, lebih kacau lagi. Maka tidak dibenarkan revolusi yang seperti ini, karena menimbulkan mudarat lebih besar daripada apa yang ingin dicapai. Anda ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil, ya tidak? Itu memang hal yang kita semua inginkan. Kita ingin pemimpin kita adil, ya tidak? Tapi bukan dengan jalan revolusi berdarah. Karena bersabar hidup di bawah pemimpin yang zalim itu lebih kecil mudaratnya daripada pertumpahan darah. Dan kalau sudah rusak, membangun ulang kembali itu lebih lama lagi nanti. Yang sekarang sudah hancur di Suriah, saya tanya Pak, apakah nanti akan mudah cepat dibangun lagi? Kalau kita sama-sama bawa palu sekarang ini Pak, ngancurin masjid ini, satu hari selesai saya yakin. Bangunnya? Satu hari juga bangunnya? Berapa tahun bangun masjid ini Pak? Dua tahun. Menghancurkannya? Sehari. Maka pikir-pikir ulang dulu kalau mau revolusi berdarah. Maka tidak dibenarkan dalam. Maka sejarah mencatat para ulama yang dipenjara, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan revolusi. Bahkan sampai ada yang wafat di penjara pemerintah zalim pada zamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah contohnya. Di penjara berulang-ulang kali sampai akhirnya beliau wafat di penjara. Tapi tidak pernah ada fatwa dari beliau untuk revolusi khalifah pada zaman itu. Sebelumnya ulama yang sebelumnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga dipenjara oleh penguasa zalim. Waktu itu penguasa khalifah waktu itu terpengaruhi oleh aliran sesat dan jadi pemahaman pemerintah yang harus dilaksanakan semua ulama. Waktu itu ulama dipaksa untuk menerima aliran tersebut beredar di masyarakat. Sebagian ada yang menerimanya secara zahir tapi tidak secara batin. Ada yang berani mengambil resiko untuk dipenjara seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi tidak pernah ada satupun kalimat, bahkan sejarah sebagian murid-muridnya, ayo Imam Ahmad kita revolusi. Kata Imam Ahmad, ad-dima, darah kaum muslimin, darah kaum. Karena tadi, berapa lama revolusi terjadi Pak? Mau berapa juta yang mau dikorbankan dulu? Mau berapa ribu rumah? Orang kehilangan rumah, berapa ribu wanita muslimah kehilangan kehormatannya. Itu yang mau dicapai? Belum sampai di sana, belum sampai ke tujuan, semakin banyak korban di tengah jalan. Maka tidak dibenarkan revolusi yang seperti ini, karena menimbulkan mudarat lebih besar. Maka bersabar di bawah pemimpinan zalim itu lebih kecil mudaratnya daripada revolusi yang kita sebutkan tadi Pak. Dan tadi menghancurkan cepat, membangunnya lama. Maka berpikir ulang sebelum kita memilih yang satu ini. Kita berpikir ulang, kita pikirkan maslahat mudarat. Kemudian ukur diri kita Pak. Ukur diri kita. Kita ingin penguasa kita seperti Abu Bakar dan Umar. Saya tanya Pak, siapa rakyatnya ketika Abu Bakar dan Umar jadi khalifahnya? Orang-orang mulia, orang-orang utama, ya tidak? Kita siapa? Lalu pemimpin kita pengen kualitasnya kayak Abu Bakar, kayak Umar, kita siapa? Maka perbaiki kualitas kita, nanti ke depan akan otomatis pemimpin kita akan diperbaiki kualitasnya. Karena pemimpin itu kan dari rakyat muncul itu, ya tidak Pak? Cerminan rakyat. Maka kalau kita sekarang sebarkan kebaikan seperti ini,
di masjid-masjid kaum muslimin, di sekolah-sekolah. Alhamdulillah sekarang sekolah-sekolah dasar Islam sudah menjamur kemana-mana. Iya tidak? Beda kayak kita dulu kan? Dulu kita belajar agama seminggu sekali. Dulu sekarang anak kita bisa tiap hari belajar tahfidz, belajar agama. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti 10 tahun ke depan mudah-mudahan kita temukan perubahan insyaallah. Yang sekarang yang sebagiannya sudah rusak ini kita doakan agar dapat hidayah. Harus yang sekarang bisa kita lakukan sekarang berdakwah. Yang kedua, yang sekarang sudah terlanjur menjadi pemimpin kita doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Karena kalau antum doanya doa keburukan, nanti kalau mereka semakin buruk, siapa yang nanti akan menanggung keburukannya? Kita semua. Kalau mereka membuat kebijakan yang semakin buruk, yang merasakan keburukan kita. Tapi kalau mereka mendapat hidayah, yang untung siapa? Karena itulah Fudail bin Iyad pernah berkata, kalau saya punya doa mustajab, kalau saya punya doa mustajab, saya akan berikan kepada penguasa. Kenapa? Karena kalau saya dapat hidayah, beda dengan penguasa dapat. Ya, kalau kita pribadi dapat hidayah, kan manfaatnya buat pribadi saja. Tapi kalau penguasa dapat hidayah, kebijakannya untuk semua, sehingga semua mendapatkan manfaatnya. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir, punya kerangka berpikir tentang bagaimana taat kepada ulil amri dengan cara yang benar, sehingga menimbulkan maslahat bukan mudarat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya juga termasuk bagian daripada nasihat kepada ulil amri adalah, sebelumnya saya lupa, saya sampai jam berapa Pak di sini Pak? Habis setengah 10. Sudah termasuk diskusi, termasuk. Sudah habis waktunya sebenarnya. Waktu sudah habis. Saya belum sempat bahas yang terakhir ini, belum sempat saya bahas. Ya ini nasihat kepada umumnya kaum muslimin, insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Mohon maaf tidak semua bisa kita bahas semua pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat buat kita semua, menjadi ada ilmu nafi' dan lahir menjadi amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya pertama menarik semua perkataan saya yang salah. Yang kedua mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Praktek perjudian dan lokalisasi prostitusi adalah dilarang dalam Islam. Setuju. Praktek perjudian dan lokalisasi prostitusi dilarang dalam. Alhamdulillah kita sama-sama setuju. Kita ini dilarang dalam Islam. Jika hal ini terjadi, bagaimana pertanggungjawaban para ulama dan umara yang membiarkan atau pura-pura tidak tahu terjadi perjudian? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau ada ulama diam, pura-pura tidak tahu, sebagaimana penanya di sini, akan dosa orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu bagaimana Pak? Sama tidak Pak? Dosa orang awam dengan dosa ulama mana lebih besar? Maka ulama itu harus takut kepada Allah. Sifat utamanya takut kepada Allah. Maka tugas para ulama tadi sudah saya katakan, ulama menyampaikan al-haq. Maka tugas dia menyampaikan ke masyarakat dan menyampaikan ke pemerintah. Tugas dia menyampaikan saja. Yang melaksanakan siapa? Umara. Maka siapa saja dari ulama, dari umara sudah sampai kepadanya bahwa hal ini harus diberantas. Lalu tidak diberantas, dia juga dapat dosa. Bahkan dosa besar bisa jadi. Maka jadi penguasa ringan apa berat, Pak? Berat. Karena tanggung jawabnya apa? 200 juta orang di negeri ini. Kita saja menjadi penguasa lokal di rumah kita, rumah tangga kita, berat apa ringan? Ngurus rumah tangga yang bisa jadi anaknya cuma 2, cuma 4, beratnya luar biasa. Bagaimana ngurus 200 juta orang? Maka doakan mereka agar dimudahkan Allah untuk bisa memberantas ini semua. Ditambah dengan menyebarkan dan menjaga anak-anak kita dan menjaga kita dari jatuh ke sini. Nanti kalau kaum muslimin tidak semuanya sepakat tidak ke sini, kira-kira ada enggak Pak ini Pak? Ini ada karena apa? Ini ada kenapa? Karena kaum muslimin ke sana, iya tidak? Penjudi besar di Palu itu muslim. Yang tempatnya terjadi likuifaksi itu muslim Pak.
bandar judi besarnya itu. Berarti ini bisa ada karena apa? Karena kaum muslimin ke situ. Kalau kita semua bertakwa kepada Allah, ada tidak beginian? Maka lindungi diri kita masing-masing dan keluarga kita di rumah. Baru setelah itu kita coba, Pak, bagi para ulama yang punya koneksi, bicara ke atas, bicara ke atas. Alhamdulillah, seperti ya, kita berhusnuzon kepada misalnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menutup apa itu, Pak? Hotel apa itu? Alexis. Kita tahu setelah ramai, ya, Bapak tahu tidak Alexis sebelumnya? Enggak tahu kita. Kita enggak tahu. Taunya belakangan setelah ramai. Berarti kita yang tidak tahu tentu beda enggak dengan yang tahu dosanya, ya tidak? Alhamdulillah sampai ke beliau nasihat-nasihat, alhamdulillah. Maka sekarang ini kita kasih nasihat terus, Pak, dengan cara yang baik. Doa terus kebaikan buat penguasa kita. Mudah-mudahan nanti Allah berikan hidayah. Contohnya dalam hal mengucapkan salam kenal. Ini ulama itu. Betul, ini pertanyaan sangat penting sekali. Ini pertanyaan sangat penting sekali. Pertama yang mesti kita sepakati adalah ulama itu harus jauh dari kepentingan politik. Ulama itu harus jauh dari kepentingan politik. Karena kalau dia tercampur dengan kepentingan politik, nanti politiknya lebih diutamakan daripada ilmunya. Maka saya perhatikan teman-teman saya yang lulusan dulu dengan saya, jadi dai kemudian jadi politik, itu rata-rata enggak bisa ngomong setelah itu. Kaku lidahnya. Takut. Mak, saya sekarang bebas ngomong begini, ya kan, Pak? Nah, saya tidak takut dipecat oleh siapa-siapa. Saya tidak takut diturunkan dari kursi DPR. Saya bukan siapa-siapa. Saya rakyat biasa seperti bapak-bapak ini. Maka pertama, ulama itu harus terlepas daripada kepentingan politik. Dan ulama tadi sudah saya sebutkan ciri-cirinya, Pak. Mereka yang mewariskan ilmu dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dan tadi sudah kita sebutkan di antaranya yang paling menjadi sifat para ulama adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau dilihat dengan kacamata syariat, kita semua punya satu surat yang menjadi pemutus keputusan. Surat Al-Ikhlas. Bagaimana akidah seorang muslim, Pak, dalam surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Satu. Kita tidak mengatakan Allah dua, tiga. Tidak. Allah Maha Esa. Satu. Allahus Samad. Allah lah yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Menggantungkan rezekinya, menggantungkan harapannya. Nah, ini kita butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya, kita butuh kepada Allah. Lam yalid. Ini akidah yang sangat besar. Lam yalid. Allah bukan anak. Allah tidak beranak dan bukan anak, bukan anak siapa-siapa. Akhirnya seorang muslim begitu, Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beranak dan diperanakkan itu bukan Allah, itu makhluk. Otomatis kalau orang beranak berarti dia punya apa, Pak? Punya istri, ya tidak? Kalau Allah punya istri berarti Allah sama seperti makhluk. Sedangkan Allah walam yakul lahu kufuwan. Maka perkataan bahwa Allah itu punya anak, ini kejahatan besar kepada Allah. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa jeleknya perkataan ini. Sementara saya carikan ayatnya. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Juga Allah SWT sebutkan dalam surat Yunus ayat 68. Nanti Bapak baca ayat-ayatnya di rumah. Waktu tidak cukup kita bahas semua. Ayat berapa lagi, Pak? Siapa yang tahu? Maryam. Surat Maryam. Mulai dari ayat 88 sampai 92.
Cukuplah ayat ini kita jadikan sebagai pembahasan dari beberapa ayat yang saya sebutkan tadi yang paling mencolok di sini. Surat Maryam mulai dari ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya menunjukkan betapa jeleknya perkataan bahwa Allah punya anak. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa satu perkara yang sangat mungkar. Ini sangat mungkar. Akidah meyakini bahwa Allah punya anak ini sangat mungkar. Dan kewajiban para ulama mencegah kemungkaran atau mengucapkan selamat kepada kemungkaran? Saya tanya Pak, kita pakai akal sehat kita. Para ulama tugasnya mencegah kemungkaran atau mengucapkan selamat kepada kemungkaran? Selamat, Anda telah melakukan kemungkaran. Ada yang begitu? Laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit pecah karena ucapan itu. Bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah ini mempunyai anak. Maka kita katakan akidah bahwa Allah punya anak ini kemungkaran yang besar. Sebentar, nanti kita bahas lagi setelah ini. Maka tidak boleh seseorang itu meyakini bahwa Allah itu punya anak. Kita wajib mengingkari kemungkaran itu. Dan Natal, kalau kita lihat perspektif orang-orang Nasrani, apa yang mereka yakini tentang Natal ini, Pak? Kelahiran siapa? Anak Tuhan. Kelahiran siapa? Anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat berarti ikrar ini. Ini ikrar. Ini ikrar. Ikrar bahwa selamat atas hari itu. Dan na'udzubillah, kalau sampai ke hati kita ada keyakinan benarnya hari itu, kita telah membenarkan kemungkaran. Maka siapapun yang bicara, jangan bicarakan itu. Itu jelas hukumnya. Dan MUI sudah sejak lama, sebelum adanya politik ini, MUI sudah sejak lama berfatwa tidak boleh mengucapkan Natal. Bahkan MUI kalaupun tidak berfatwa, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kalaupun MUI tidak berfatwa, orang-orang semua bilang boleh, kita sebagai muslim, kita katakan kita tetap berada di atas pendirian kita, tidak boleh. Walaupun semua orang bilang boleh, tapi kita masih bisa tetap hidup berdampingan dengan mereka, iya tidak Pak? Beda antara hidup berdampingan dengan damai dengan mengakui akidah mereka, beda, jangan dicampur baur. Kita bisa, dan terbukti di negeri kita ini mereka aman tidak Pak? Aman, alhamdulillah. Kita tidak pernah mengganggu mereka, tidak, alhamdulillah. Kita diajarkan dalam agama kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, kalau tidak salah. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah kita. Berarti kalau damai, kita bisa damai. Bahkan kita diperbolehkan untuk berbuat baik, berbuat adil. Tidak boleh ada kecurangan kepada mereka. Kalau mereka ngasih hadiah, kita kasih hadiah. Bahkan boleh kita kasih hadiah duluan sebelum dia ngasih hadiah, boleh. Tapi ketika mencampur akidah, tidak bisa. Kita tetap mengatakan menggunakan surat Al-Kafirun, lakum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, silahkan punya keyakinan demikian. Bagi saya agama saya, tidak bisa dicampur. Nah, kalau sudah bicara politik kan semua orang harus ditampung, ya kan Pak? Maka saya katakan berat jadi presiden itu Pak. Berat, bukan ringan. Saya tidak katakan ringan, ini berat. Kalau saya di posisi Pak Jokowi, saya nggak sanggup bisa jadi. Nggak sanggup. Diundang di acara Nyepi, saya nggak mungkin nggak datang kan Pak? Diundang acara ini nggak mungkin nggak datang, presiden. Maka lebih enak jadi rakyat biasa Pak. Sudah kita bisa mengatakan ini hak saya ikut, ini batil saya tidak ikut. Selesai. Lebih ringan begini.
maka doakan mereka dapat hidayah, doakan mereka agar Allah berikan kemudahan bertahan di atas akidah. Dan kepada yang mengatakan mengucapkan natal, kita doakan agar Allah memberikan hidayah. Jangan doakan semakin buruk. Doakan semakin buruk, semakin hancur negeri ini. Enggak boleh mendoakan kita. Enggak boleh menjadi pembantu syaitan untuk lebih memperosokkan saudara kita ke dalam kesesatan. Tidak boleh. Kita justru membantu mereka keluar dari keperosokan. Kita berhusnuzon, ini semua adalah politik ini semua. Mudah-mudahan bukan berdasarkan akidah yang keluar dari hatinya. Mudah-mudahan kita berharap demikian. Ini politik ini. Dulu ketika belum ada politik tidak begitu. Sekarang setelah politik maka begitu. Ini maka agama ini kalau dicampur adukan dengan politik sekarang, kita katakan politik itu juga bagian dari Islam, ya. Tapi kalau kita sekarang lihat politik sekarang ini, lalu kita mau gabung dengan agama agak sulit sekarang ini. Karena politik sekarang ini penuh dengan kemunafikan. Orang-orang yang sudah masuk politik tahu apa yang saya bicarakan. Kita yang belum pernah masuk politik nggak tahu, Pak. Tapi orang yang pernah masuk politik sudah kenyang di politik tahu dia. Maka Pak B.J. Habibie ketika main ke Jamiah Islamiyah Madinah bilang ke mahasiswa, nanti kalau lulus jangan masuk politik, ya. Nah, sayang ibu ilmu agama kalian ini. Nanti jadi nggak bisa ngomong jadinya. Tertahan sana tertahan sini. Nah, kebijakan sana kebijakan ini. Malah lebih baik jadi kita sekarang ini. Bersyukurlah kita seperti ini. Bersyukurlah kita mendapatkan. Begitu, Pak. Demikian cukup, Pak. Nah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.